you stay? At least until the sun goes down. When you're gone, I lose faith. I lose everything I have found. Heartstrings, violence. That's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side. When you're gone, then you think I'm okay, mungkin saat karena lagi, saya lagi berada di Sembalun. Ini tepatnya di Pusuk, puncak dari Sembalun ya. Karena tracknya kita bakal turun lagi. Di bawah itu ada pemandangan perpetakan-petakan sawah dengan dikelilingi oleh bukit-bukit. Karena bukit-bukit ini terletak di bawah kaki Rinjani. Rinjani itu adalah gunung tertinggi di Lombok pasti ya. Oke, bisa kalian lihat di belakang saya ada, karena dia agak kabut ya, jadi di belakang itu ada kayak perdesaan gitu. Jadi di sini kayak julukannya tuh kayak Harvest Moon gitu. Karena kita bisa lihat dari ketinggian entah berapa ribu kaki itu, kita bisa langsung melihat di belakang itu pemandangannya sangat luar biasa. Jadi di puncak Pusuk ini kita bisa langsung melihat keseluruhan dari bukit-bukit dan pemandangan katak-katak sawah yang ada di bawah sana. Dan untuk menuju di bawah sana itu kita membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Lagi di Sembalun itu di mana tuh? Sembalun Lawang. Sembalun itu berada di Lombok Timur, timurnya Lombok. Jadi di sini kita dikelilingi oleh bukit-bukit cantik. Bisa kalian lihat di belakang dan di depan saya ini bukit semua. Dan udaranya sangat dingin. Kita kayak berapa lama dari Lombok sampai kemari? Kalau dari Lombok, pusatnya misalnya dari kota nih, kota Mataram, buat kesininya itu memakan waktu sekitar 3 jaman lah buat nyampe tok untuk di Sembalun ininya. Jadi dari Mataram sekitar, tadi kita startnya sekitar jam 11 ya, jam 11-an kita nyampe di sini jam 1, kita udah di puncak tertinggi. Dan hawanya di sini tuh sangat dingin, luar biasa dinginnya. Jadi sih nggak perlu pakai kulkas, beli air dingin. Bisa kembali lagi dengan saya. Jadi sekarang saya masih berada di Pantai Nipa dan makanannya udah datang. Jadi di sini ada banyak banget pilihan ikan. Tadi saya mesennya ikan kerapu sama ikan kakap merah. Di sini juga ada plecing. Jadi ini makanan tradisional. Cuman adanya di Lombok sih. Kalau yang di lain itu biasanya nggak seenak yang di Lombok. Pedasnya tuh mantep pokoknya. Di sini ada terong bakar juga disambelin. Jadi di sini bisa kalian lihat pemirsa. Ini enak banget.
Dan bukan cuma itu, kalian juga di sini bisa nikmatin kelapa segar karena di belakang saya tuh banyak banget pohon kelapa. Jadi kalian bisa yang pengen yang segar-segar lagi cuaca panas biasanya enak minum kelapa. Oke, jadi di sini sambal terasinya khas banget karena di Lombok itu terkenal dengan terasinya. Bisa dilihat di sini, ini ada sambal terasi dan ini lecing yang dibuat dari toge dan kangkung. Biasanya diambil kangkung muda biar agak legit. Dan di sini ada ikan barona yang udah dibakar. Bisa kalian lihat pemirsa, ini enak banget, dagingnya lembut. Wow, masih anget. Dan di sini juga kalian bisa pesan sesuai sesuai keinginan kalian. Di sini ada disediakan nasi putih. Kalau pengen nambah, biasanya bisa. Dan semuanya serba bisa di sini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.